Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 pemirsa YouTube. Masih semangat? Semangat dong. Masih di rumah? Tetap di rumah. Berjumpa kembali bersama saya di Janda Channel. Jangan lupa untuk membantu channel ini tetap eksis dan berkarya. Klik like, share, komen, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya. Pada video kali ini, Janda Channel ingin berbagi sedikit informasi yang mungkin sudah teman-teman rekan-rekan ketahui ataupun belum. Ya, selamat menonton. Video kali ini berkaitan dengan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah disajikan tabel dan list dari nomor 1 sampai 15. Ya, ini merupakan kata-kata yang berupa harapan dari Janda Channel itu sendiri. Seru, oke, okay, baik, lucu, menarik, sip, good, dan seterusnya. Oke, okay, kita lanjut ke informasinya. Ya, nah, ini sudah ada list sebanyak 15 kata. Bagaimana cara untuk memperbesar atau memperkecil sel yang ada di sini? Nah, tergantung ukuran dari huruf. Misalkan ketika huruf kecil, untuk hurufnya 10. Ini kan terlalu banyak space. Ya, maka kita bisa blok, kemudian ke format. Nah, format ini terletak di home, ya, di jendela home. Nah, lebarnya, tingginya pengen diperkecil. Ini sudah ada 20. 15 misalkan. Tinggal oke. Nah, maka dengan sendirinya akan memperkecil ukuran atau tinggi dari sel tersebut. Sementara disajikan huruf yang begitu besar, nah, bagaimana caranya untuk memperbesar? Ya, kembali lagi ke format yang ada di home tadi. Tambah dan disesuaikan. Oh, ini kira-kira dipergunakan 30 ukurannya. Nah, seperti itu. Oh, lebarnya masih kurang. Ya, kembali ke format. Dan di sini ada lebar, ya. Columns white kira-kira 20. Kita coba. Oke. Nah, makanya akan memperbesar. Kok ini jadi ikut besar? Tinggal dipilih saja, ya. Ini berarti di blok disesuaikan lebarnya, lebar kolomnya. Gak mungkin 25 juga cukup. Nah, seperti itu. Ini masih kurang ternyata 20. Tinggal ditambahkan saja 30. Oke. Sementara di sini dari angka 10 sampai 15 jadi pagar seperti ini. Oh, ini berarti masih kurang. Tinggal kita blok lagi. Kembali lagi ke format. Nah, column white, ya. Tambahkan dari 5 menjadi 8 misalnya. Oke, okay. Hasilnya sesuai. Oke, okay. Saya rasa cukup di video kali ini. Jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.